sebuah hal yang mungkin. Ya, ini Ria Libet sudah lama kerjasama dengan saya untuk meng-entertain orang-orang yang para pengunjung yang di Ria Libet. Dengan media-media yang sederhana, bagaimana yang terpenting buat saya, mereka bisa senang, mereka bisa kagum dengan hal-hal yang saya hadirkan. Medianya misalnya memindahkan benda, jadi ini spot. Kalau bendanya bisa pindah, ini akan membuat orang tertawa. Ya, dia akan terpikir, kok bisa ya? Ini perasaan di tanganku sudah pindah ke tangan saya. Nah, ini bisa membuat orang ketawa. Jadi untuk menghadirkan ini harus rame-rame. Jadi yang ngerasa ini amazing ini, mereka bisa lepas karena mereka bersama teman-teman yang lain, mereka ketawa. Tapi kalau kita cuma dua orang untuk menyaksikan seperti ini, pasti kurang seru. Ya, pasti rame-rame. Jadi biasanya saya suka, kalau lagi rame-rame, saya suka ngarah ke yang cantik gitu. Nanti kita ajak main. Jadi kalau teman yang cantiknya jadi fokus, kalau satu ketawa, jadi teman-teman yang lain pada ikut ketawa seperti itu. Ini media spon, jadi sederhana, cuma dengan spon saja. Atau juga media yang lain, yaitu koin. Ini koin dengan media koin ini, gimana membuat hal-hal yang amazing. Nah, ini namanya sleight hand atau seni kecepatan tangan. Ini memang malas membuat saya lekat.